Oke, kita lepas dulu covernya. Kita bersihkan setelah dicuci kemarin. Oke, selamat pagi pemirsa. Ketemu lagi dengan saya, sopir pemula. Ini sekarang sudah jam 8. Langsung saja kita aktifkan ya. Kita mau ngebit seperti biasanya. Kita ngebit dua aplikasi. Ya, Grabnya udah nyala. Sekarang ke partnernya kita nyalain. Oke, GoPartnernya udah nyala ya. Sekarang kita tinggal tunggu 5 menitan tapi kok belum dapat ya. Guys, kita meliter aja. Mumpung masih lumayan pagi. Kita mau coba ke sekitaran hotel-hotel aja. Siapa tahu ada yang ngarah Juanda pagi-pagi. Oke. Ya, masih dekat. Baru keluar. Ini dari Banyurip, SDN Banyurip 2 ke BG Junction 15.000. Oke, kita chat dan berangkat. Silakan, Don. Donira. Mau taruh belakang apa deh? Iki TTP Paramat Gowon. Rondo-rondo buka sih kene. Buri. Jadi Bu. Ya, ada. Bu, ini kembali nggih? Enggak usah. Matur suwun, Bu, nggih. Nggih. Oke ya, kita udah di BG Junction, kita mau turunin. Ini totalnya 14.400 dari jalan mana? Girilaya ya. Ngantarnya ke BG Junction. Oke, udah selesai. Sekarang Grab-nya kita nyalain dulu. Oke, beres. Ya, kita masih di BG Junction. Ini baru mau aja berangkat melebir. Alhamdulillah udah dapat. Ini dari Buru Danjas Moro ngiri nganternya ke Kampi Hotel Taman Apsari. Oke, tengah kota OTW. Jemput, Bos. Kita udah nyampe di Taman Apsari di Hotel Kampi. Kita akan turunkan. Tadi udah ambilnya dari Burudi ya, dari Arjuno. Kita turunkan. Kita dapat bersihnya 12.800. Oke. Lanjut. Ini ya Taman Apsari. Oke. Grabnya kita nyalain. Grab udah nyala, kita tinggal tunggu mana yang dapat duluan. Oke ya, ini kita nunggu kurang lebih sekitar 5 menit. Nah, nggak kelihatan. Ini 5 menit kurang. Kita dapatnya dari Gold Vital Hotel, nganternya ke Gor Blutang ke Sudirman. Wis, atlet atlet. Oke, kita berangkat. Oke, ini kita udah di Gor, udah kita turunkan. Tuh. Kita turunkan.
Alhamdulillah, barusan nurunin kita dapat lagi Jalan Kertajaya Indah, nganternya ke apartemennya di City. Oke, berangkat. One minute 37 seconds later. Ya, kita udah dapat ya tadi. Udah nurunin, terus ini kita juga udah dapat. Dapat baru ya, kebetulan banget estafet. Ini nganternya ke Edu City, jepnya juga ke Edu City juga. Kita tinggal tunggu sebentar ya. Orangnya lagi di lift. Oke, kita tunggu. Yulita. Iya, Yulita, silakan kok. Alhamdulillah deket banget. Ini dari apartemen Edu City ke San Antonio. Selesai antar, kita dapatnya 12.800. Yalah deket. Oke, selesai. Saya mau ke mana ya? Beli bir pelan-pelan sama beli bensin dulu di depan. Ya, kita dapat ya, masih di sini. Ngambilnya ke mana? Coba Diva. Antrinya ke Ngagel, dapatnya 36.400. Oke, OTW. Later. Oke, kita udah di Ngagel. Ini saatnya kita turunkan. Tidak ada biaya tambahan. Tadi dari Pakuwon City ya, dapatnya kita 36.400 bersih. Oke, kirim, selesai. Oke, ini kita mau cari pom bensin dulu, dari tadi nggak jadi-jadi. Sambil tetap kita aktifkan sambil melipir. Oke, jalan lagi. Ya, dapat ya. Ayo, co-partnernya dapat. Ini belum beranjak. Oke, terima dulu. Dari Ngagel Wasono. Nganternya ke stasiun Wonokromo. Oke, deket. Sekarang saatnya berangkat. Oke, kita udah ngedropin. Ini udah di Wonokromo. Sudah kita drop. Sekarang ini kemana ya, mana ya, nggak dapat. Oke, tadi kita dapatnya berapa? Pendapatan 14.000. Ya lumayan lah. Oke, belum ada yang nyantol lagi. Ini kan. Alhamdulillah dapat. Pasar Wonokromo lantai bawah. Oke ya. Jadi ini tadi pas ketika kita nurunin itu kita dapat. Enggak lama kok. Ini pas nurunin langsung kita nyantol dari Pasar Wonokromo lantai dasar, nganternya kebun binatang. Dapatnya berapa? 24 kurangi 8. Yes, itulah dapatnya 16.000. Oke. Kita berangkat.
enak. Kita udah nyampe, tapi di mana penumpang ya? Penumpangnya kok nggak ketok. Di chat cuma centang satu. Bahaya ini. Pak teleponnya dulu. 3 hours later. Ternyata orangnya di stasiun, tapi titiknya di pasar. Weh, salah, ruwet. Gini ini akhirnya driver yang harus muter balik. Kalau saya yang cancel, nanti efeknya berikutnya itu bambet aku nih. Ayo bawa customer, tolonglah jadi customer yang smart. Titiknya itu yang benar. Kasihan adalah driver, dapatnya nggak seberapa, muternya itu jauh. Ya nilai curhatan para driver. Kita udah hampir nyampe. Walah. Nilai kita akan ditambah ya temen. Kita udah dikasih tapi nggak tahu berapa, wes pokoknya segegem gitu aja. Turunkanlah. Ya, alhamdulillah insya Allah lebih. Oke, sekarang kita kan dapat estafet nih. Kebetulan jemputnya di kebun binatang juga. Nih, kita mau tunggu dulu. Orangnya di mana? Kita telepon dulu. Saya sudah di pintu masuk. Kita telepon nih. Halo? Halo? Ya? Ya, saya pas di pintu masuknya, Mbak. Di dalam pintu sudah. Masuk. Yang dalam. Tiketing kebun binatang itu, Mbak. Oh, bukan yang di patung-patung itu ya, Pak? Oh, bukan. Saya di titiknya yang di dalam. Sudah masuk tadi? Iya, kan ngikut titik saya. Pripun, Mbak? Oke ya, ini kita udah turunkan tadi dari kebun binatang ke pasar sini. Ini mbaknya bayarnya 35.500, tapi kita dikasihnya 37.000, jadi dapat tip 1.500. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang kita melipir lagi sambil tetap nyari pom bensin. Meanwhile at the Krusty Krab. Alhamdulillah, ini lagi makan, lagi ngemil, dapat. Lagi nyantai padahal. Dari jalan ke Tondong, antalnya ke BGS. Bosnya udah beratus sebetulnya. Tapi ya sekitar 15.200. Oke, berangkat. Udah nyampe PGS. Ini kita turunkan ya. Tidak ada biaya tambahan.
dapatnya pendapatannya 16.800. Oke. OTW. Penjemputan orderan berikutnya. Ke Jalan Sawahan Baru. Dari PGS langsung ngestafet. Oke, OTW OTW OTW. Mohon maaf guys. Lupa enggak kepencet record. Dari Dupa Grosir tadi udah saya turunkan ya. Sekarang kita klinong-klinong lagi, melipir lagi. 6 and a half hours later. Ya, alhamdulillah guys, ini dapat lagi. Sekarang jam 1.48. Dari KD Komputer ke dari Kedung Sari ke Bratang Binangun. Dapatnya 24.500. Oke, berangkat. Oke, pemirsa, ini sudah kita ambil ya barangnya. Tuh. 7 piece komputer. Sekarang saatnya kita nganter ke Bratang Binangun OTW. Oke, guys. Jadi ini Basuki Rahmat. Di sini ini agak rawan ya. Kalau kalian dari Kombes Polem Duriat ini, kalau sama Google, kalian bakal diarahkan langsung ke kanan. Tapi jangan, karena ini lihat markanya itu garis lurus ya. Kalian nggak boleh kanan, daripada nanti kena tilang. Karena biasanya di belakang ada polisi yang nungguin. Jadi mending kalian putar ke depan, oke? Ini kita udah nyampe ya, sesuai titiknya. Kita mau turunkan paketnya. Oke ya, udah kita turunkan gosennya. Oke, beres. Ini masih di tempat tadi. Terima. Ya, kali ini gaduh-gaduh jumbo Pak Tikno nganternya ke Tenggilis Lama. Dapatnya 14.800. Oke, OTW. Alhamdulillah, baru aja nurunin melipir dikit udah dapet. Alhamdulillah. Jalan Sidosermo ke Kendang Sari 14.400. Oke, kita chat dan OTW terus. Tetap semangat. Selesai, orangnya minta diturunkan di sini. Udah di Kendang Sari. Selesaikan, tidak ada biaya tambahan. Pendapatan bersih 14.000. Oke. Hari ini full gokar, grabnya enggak muncul. Suruh Anda ngasih tip. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, berangkat lagi, klinong-klinong lagi. Oke, kita masih di Tenggilis. Terima, mau habis. Alhamdulillah, masih sempat. Dari Jalan Kanopi, Cafe Kanopi, nganternya ke Jalan Bentul. Dapatnya 14.400. Oke, kita chat lalu OTW seperti biasa. Thank you.
kita udah nyampe. Kita turunkan. Tidak ada biaya tambahan. Bintang 5 dong. Kan kita baik sama orang, biar orang juga baik sama kita. Oke, beres. Sekarang jam 3.40. Kita mau melipir lagi. 5 minutes later. Oke, ini ya, guys. Dari Kokai nganternya ke Sukodono. Dapatnya kita 53.000. Oke, OTW. Gokar. 1 semester later. Oke, ini kita udah nyampe di perumahan apa ini? Safira kalau enggak salah. Oh ya, Safira Stone Resort. Oke, kita turunkan. Pendapatan bersihnya 53.600. Oke, alhamdulillah dapat trip rada akeh, rada gede. Oke. Sekarang kita lanjut dikit. Lanjut lagi. Udah 15 menit belum ada sambaran. Kita coba in-driver aja di sini. Siapa tahu ada arah Surabaya, oke? Hey, apa iki? Wis setengah jam nang kene durung oleh-oleh. Lipir ae. Oke? Sampai wis maghrib ya. Oke, melipir. Iki in-driver ka oleh-oleh. Wis gini wis, ini kita setting searah aja biar bisa pulang. Oke. Gojeknya kita udah setting searah ya. Sekarang jam 5.36. Oke, kita tunggu lagi. Alhamdulillah, akhirnya Gokar hampir putus asa aja. Dari Dusun Ketapang anternya ke Gubernur Suryo. Oke. Tadi tunainya 67 ya, kita dapat 49-an lah. Di bawah 50, oke, kita chat orangnya. Oke, orangnya udah kita chat, saatnya kita OTW. 3 days later. Guys, jadi untuk pendapatannya kita cek ya. Untuk GoPartner-nya totalnya dari 376.000 sama tip 10.000, jadi 386.000. Kalau untuk Grab-nya 16.000. Jadi 16.000 ditambah 386.100. Totalnya 400.000 ya. Ini belum termasuk tip tunainya. Ini kalau untuk bensinnya kurang lebih sekitar 120.000-an lah. Oke, sekian dulu untuk trip hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.